Dan ya, kita tahu bahwa malam hari ini merupakan malam hari ulang tahun GDF Salon yang sudah tidak asing lagi. Dan kali ini saya ingin panggilkan yang sedang berulang tahun. Mohon tepuk tangan yang meriah sekali untuk Jun Fung. Iya, inilah dia Jun Fung bersama Cinta Miatma Negara. Dan mohon tepuk tangan juga untuk Dian Piscesa. Iya. Waduh re, enak ya gandeng-gandeng tangan penyanyi ya. Hocek pupihwan. Enak gratis. Iya, baik hadirin sekalian. Untuk yang berulang tahun ini, kita sama-sama membawakan sebuah lagu yang sudah tidak asing lagi. Maju didi apa? Maju dong sayang. Oh, sepatu nih ya, ireng bote, Bung. Pinter jeng. Aiyah, sepatu sepalo ah. Nanti lu dapat bini bisa sepalo. Iya, hadirin sekalian, ulang tahun yang keberapa Jun Fung? 17 ya deh. 17 tahun. Rambut wis poteng ngono 17 tahun, Bung. Oh, enggak mau dilepas. Terus aja pegang tangan Dian bisa saya. Gremet terus tangannya Jun Fung. Colno apa, Bung? Tanganmu ya colno. Mau nyekel. Ya hadirin sekalian, kita bersama-sama membawakan sebuah lagu yang sudah tidak asing lagi di seluruh dunia. Happy birthday untuk GDF Salon. Baik, ya, mohon tepuk tangan bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Selamat buat Jun Fung. Cintami dulu dong. Iya, yang muda. Mic-nya kasih dong, Bian. Kasih sama Tami. Nanti biar... Hadiah apa ya? Hadiah apa. Ayo, sekarang Dian dulu deh yang kasih selamat buat dia. Mau ngomong apa kek? Mau dicium, mau diapain ya? Terserah. Cium aja, situ. Cium aja. Cium. Oh, and I do, yeah, I do you. Ayo Dian, kasih selamat deh, Bang. Ngomong dong pakai mic Dian, biar rame. Semoga panjang umur, cepat punya jodoh. Jodohnya udah banyak, tapi belum, masih bujangan. Sukses dalam segala apa yang Anda cita-citakan. Wow! Dian Piscesa baru saja memberikan kecupan untuk Jun Fung. Ya. Pun saiki oh hoki ya Bung ya. Wis keringetan dicium, waduh hoki ngene. Oh cuma halo dicium bakal dilapin. Entar sapu tangan satu minggu enggak dicuci pasti. Ya, sekarang giliran Cinami. Iya, saya ucapkan selamat buat Jun Fung. Selamat panjang umur juga buat salonnya GDF. Semoga sukses selalu. Nanti rambut saya potongin. Iya, semoga tambah sukses dan tambah maju lagi.
Iya, udah punya pacar belum nih? Tahu sendiri tadi. Gak mau, mau denger dari mulutnya, ntar kalau dicium pacarnya marah ya. Nanya dulu nih, udah punya pacar belum? Belum. Boong. Bener? Ntar kok bilang udah gak mau cium situ. Iya deh, selamat ulang tahun ya. Cucu, wow. Sih, deloin jantungmu ya apa bunga, mari diam. Aku ada salaman sekarang. Yo, jarang. Ya, baik. Saya, Junfung adalah teman saya yang sudah sangat lama sekali. Dan saya sudah menganggap, tuh en, di sibung kok nambah aku, Bung. Kata tak celuk, dek. Dek Junfung. Kami sudah bersahabat lama sekali dan hubungan ini tetap terjalin. Asalkan kon undang aku terus. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan panjang segala-galanya. Oh. Gak dikasih, enggak adil Bung. Hong Yam yang ambil aku, Bung. Baik, adik sekalian, sekian dulu penampilan dari Cinta Miat Managara Dian Pisesa dan saya juga Junfung. Terima kasih. Dan The Borders akan menghibur Anda. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah penampilan tiga wajah cantik dengan Junfung sang kesatria malam hari ini. Dengan wajahnya yang lembut ya, Aquarius, dan rupanya warna kesayangannya juga hitam putih dan sebelah-sebelah kayak dodol Garut. Hadirin yang kami hormati, Anda tentu sudah tidak sabar lagi. Anda ingin lihat siapa sih? Engkus atau siapa tuh yang gemuk? Us-us. Satunya lagi? Mang Ujang, oke benar. Nah hadirin, tepuk tangan yang meriah dong untuk The Borders. Surabaya itu memang hebat saya lihat. Ini saya bingung nih, begitu dipakai oleh laki-laki langsung aja ke bawah gitu. Waktu dipakai sama Dian Pisesa, bubunya katanya ngaceng ke atas. Biarin lah, di bawah aja lah. Kurang itu mas, kurang obat itu apa? Obat kuat. Surabaya itu memang wah hebat sekarang ya. Gadis-gadisnya cantik-cantik. Pemudanya ganteng-ganteng. Nenek-neneknya peot-peot. Ya kalau nenek sama dengan saya, kakek ya peot juga. Cuma bedanya kalau saya itu tetap berwajah ceria, meriah, penuh dengan jerawat. Ya tapi kalau laki-laki tanpa jerawat nggak enak, sebab ada yang mengatakan laki-laki tanpa jerawat seperti langit tanpa bintang, sepi saja. Saya dan kawan-kawan memang sengaja datang untuk merayakan ulang tahun Yap Jun Hong dari salon JDF. Salon itu singkatan dari siap disiksa kayak orang belaon. Benar, datang ke salon jebakan orang, diom aja, di begini-begini dia aja. Pokoknya keluar dari salon sudah lain mukanya. Kalau masuk kayak siapa gitu, kayak saya, kalau keluar sudah kayak wah Eric Estrada apa siapa. Baik, saya akan panggil saja pelawak-pelawak muda dari The Borders. Yang pertama orangnya tinggi, besar, hitam manis, dulunya juara angkat besi 3 ons. Sudah. Kenalkan sendiri namanya siapa? Pipi. Pipi. Ada tiap, oh itu Pipi. Ya biarin, TV biarin. Saya enggak heran ya, TV-nya di sana orangnya balik sini.
Kenalkan sendiri namanya siapa? Memperkenalkan. Halo. Ini saya Surabaya. Karena kenalkan sendiri namanya. Memperkenalkan nama saya menurut hasil raker ibu dan bapak. Di Surabaya juga tahu raker itu rapat kerja. Iya, raker ibu dan bapak yang singkatannya hasil rapat dan kerja ibu dan bapak. Iya dong. Kenapa tidak sekalian hasil munas ibu dan bapak gitu? Munas? Munas apa? Musyawarah panas ibu dan bapak. Menurut hasil raker ibu dan bapak, nama saya itu Yan Asmi. Nah, kenapa disebut Yan Asmi? Kenapa disebut Yan Asmi? Karena merupakan singkatan-singkatan. Singkatan dari apa? Yan Asmi. Ye, Yan, A, Anda, N, nanti-nantikan. Yan, yang Anda nanti-nantikan, Asmi, anak Sukabumi. Tepuk tangan buat saya. Sudah. Oh, jadi nama itu bisa disingkat? Pada dasarnya nama-nama memang singkat. Nah, nama Abah itu Us-us, singkatan dari apa? Us-us. Us-us. Us-us singkatannya usaha senyum untuk semua. Usaha bisa senyum. Disingkat. Surabaya, singkatannya apa Surabaya? Surabaya. Memang gadis-gadisnya Surabaya. Iya, memang gadis-gadis Surabaya ya Surabaya. Iya. Ya ini singkatan. Singkatan Surabaya. Susah diraba-raba ya. Wah, Yan Asmi hebat. Wah hebat, wah hebat itu singkatan waktu hamil hendaknya berobat. Ini bukan untuk disingkat, itu bukan. Itu bukan singkatannya, itunya bulunya kandel. Sudah. Sun dari anak haji. Gimana sih? Itu enak-enak hangat. Selesai singkatannya, selesai. Udah habis. Ini Yan Asmi sebagai anak muda ya. Kenapa? Masa pakaiannya begini? Kalau saya orang tua enggak apa-apa. Apa hubungannya saya dengan pakaian? Mau pakai pakaian sebagai generasi muda itu yang keren gitu. Maksudnya gimana? Ya, saya kayak di Amerika. Kayak artis luar negeri. Kayak artis luar negeri. Ah, pakai celana ini pakaian dari Lawel gitu. Tuh ada Lawel gitu. Oh iya, nanti pulangnya. Kalau nyonyanya pakai dari butik. Tahu enggak butik? Butik apa? Butik itu bikin ibu-ibu jadi cantik. Singkatan juga ya. Iya, makanya pakai baju itu jangan begini. Mestinya bagaimana? Di Amerika itu artis muda bajunya disamakan dengan warna rambut. Artis memakai baju disamakan dengan warna rambut. Warna rambut. Kalau rambut saya hitam. Baju hitam? Celana. Celana hitam. Rambut saya putih. Baju putih, celana putih. Coklat. Baju coklat, celana coklat. Coklat. Hitam. Kalau rambut saya sudah tidak ada. Rambut tidak ada, baju tidak ada, celana tidak ada. Masalah. Ya asalnya bagaimana orang panggil lagi satu orang. Si kecil mungil, selamat Raharjo di bonsai. Tadi sudah ini kenalkan sendiri namanya siapa? Kenali. Nama saya kalau di Jakarta Engkus, kalau di Surabaya Kusye. Kenapa? Ketawa itu satu kali kan orang jadi kaget kalau di Surabaya nama saya Kusye. Yang manis. Nama saya kalau di Surabaya Kusye. Kayak Yan tadi kan ketawanya cukup sekali, coba Yan, yang manis. Kamu ngomong goblok. Oh, biasa aja. Nama saya Kusye. Nama saya Kusye. Udah tutup kalau enggak ditutup. Ini uratnya sudah mulai bergerak, kalau enggak ditutup pasti begitu lagi, enggak tahu sih. Aneh. Orang ketawa ditutupin. Ya, kita sekarang menghibur ya para hadirin yang berada di hotel ini.
dengan sebuah lagu nonton TV. Hiburan yang paling murah tapi meriah, sebulannya hanya bayar 3.000 saja. Jadi perharinya bayar 100 rupiah. Tapi mata dan telinga dapat santapan. Lupa nonton TV, nonton TV, cari hiburan. Jangan lupa, jangan lupa bayar iuran. Nostalgia pesan sponsor. Senyuman, senyuman dapat mengatakan halo. Halo, senyuman dapat pula mengatakan, kekasih, aku sayang kepadamu. Tapi senyuman dapat pula mengatakan, bahaya. Terutama bila pagi-pagi sebelum gosok gigi. Karena itu agar tetap putih dan cemerlang, semerbak harum bau. Gosoklah gigi Anda selalu. Gosoklah gigi Anda selalu dengan rujak cingur. Rambutku hitam, panjang terurai. Ibu-ibu bersedih bila anak susah makan. Akhirnya pun ditemui buat nikmatnya masakan. Cuk-cuk-cuk, anjing yang montok. Cap mangkok merah, anjing yang montok. Putih dan gurih, anjing yang mantap. Abah us-us dan engkus, anjing yang puji kolor film indah. Jangan lupa. Apa itu? Jangan lupa. Apa? Istri kedua. Sarapan kedua. Sarapan istri kedua. Sarapan. Keunggulan tiada tara. Milikilah sekarang juga televisi berwarna. Tete. Jangan dipisah. Kendaraan andalan semuanya. Kendaraan roda 4, irit bahan bakar. Milikilah sekarang juga kendaraan roda 4. Isuzu. Oh, sama. Jangan dipisah. Tar. Desaku. Tar, tunggu panggilan. Desa men. Ho ho ho. Ho ho ho. Masa kini memilih peranannya masing-masing. Inilah Charles Bronson. Wih.
fokus dalam penerangan keluarga berencana selalu ada. Sini, sini. Bos, nggak apa-apa ngomong-ngomong kondom, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah bukan rahasia lagi. Bukan rahasia. Karena hadirin juga tahu kondom itu adalah alat kontrasep. Si. Bagi para akseptor. Bapak-bapak memang benar memakai kondom. Nah, ibu-ibu tentu dengan sepi. Dol. Viral. Nonton TV, nonton TV, yeah. Di kacamata cubit-cubitan, singol-singolan. Pulangnya nyot-nyotan. Naik beca. Televisi Republik Indonesia mempersembahkan sebuah acara yang paling digemari masa kini, Aneka Karya Safari. S-A-F-A-R-I Safari. S-A-F-A-R-I Safari. Safarinya pakai sinar laser. TV-nya bau lagi. Safari pada malam hari ini menampilkan penyanyi terkenal. Siapa? Hati Kus Endang. Hati Kus Endang. Engkau jadi Hati Kus Endang. Gue jadi Hati Kus Endang. Kenapa sih ya? Tabrakan televisinya. Hati Kus Endang selalu mengenakan bahan pakaian asli dari Indonesia. Kalau dari Surabaya selalu mengenakan merek butik. Hati Kus Endang dengan busana tanpa jahitan. Dari Sulawesi Tenggara, Andy Maryam Matalata. Andy Maryam Matalata, masih Andy Maryam selalu mengenakan busana daerah baju bodoh. Mbah daripada seluruh penyanyi Indonesia, Titi Puspa. Titi Puspa. Titi Puspa. Puspa. Engkus. Titi Puspa mengenakan sanggul asli di Indonesia datang ke salon YDF. Titi Puspa dengan sanggul ala YDF dari Surabaya. Sanggul nih ya. Juga Titi Puspa memakai sarung ala Solo. Iya. Titi Puspa dengan sarungnya yang khas asal dari celana merek Lawel dibikin sarung. Titi Puspa. Penyanyi ala India dari tahun 60-an, Sis Elia. Elia, Elia, Elia. Elia kan. Penyanyi rock kita Ais Darlia. Ais Darlia. Ais Darlia. Ais Gitar rilis.
Kita lari. Kita lari. Ikut. Yan, kenapa sih Inggris, Yan? Yan, kenapa sih Inggris? Ya, kasihan itu lah, bolak-balik ke sana kemari kan takut ya. Ya, dia bilang dia kuat jadi seluruh artis penyanyi, biar saya sendiri, saya kan orang dari sekolah guru olahraga. Kalau artisnya nggak ada, nggak usah pakai artis gue sendiri, kan? Macam-macam lah sih Inggris lah, mentang-mentang di Surabaya lah. Wih, lah. Jadi keras kan? Amba nggak tahu sih. Apa bisa pijit? Pijitannya enak? Enak. Aduh lagi capek-capek nyobain ya. Mau apa? Mau. Aduh. Please apa? Lagi capek-capek ikut jadi bisa pijit. Para hadirin kami hormati, sebuah lagu dari Sebodor yang baru-baru ini didengar di layar, dilihat di layar televisi, Gadis dan Kumis. Bisnis. Sebab ada yang mengatakan, orang Belanda mengatakan Sun sonder snor al sub sonder sou. Jadi artinya mencium tanpa kumis seperti sup tanpa garam. Kalau tidak percaya tanya sama bapak-bapak yang ibunya berkumis. Ada beda. Kenapa? Ya. Kenapa? Ada sedikit. Gadis kumis. Musiknya ini aja, pakai mulut aja yang kus. Mulut. Gimana sih, gimana dulu tuh? Do-nya sini. Sama-sama, sini. Do. Ketinggian, turun dikit. Turun. Do. Masih ketinggian, turun. Do. Turun. Do. Masih tinggi, turun. Turun, do. Masih ketinggian, turun. Suaranya sama ini. Gadis, engkau manis, sayang agak sedikit sadis. Aku sempat merengis ketika kau cabut selembar kumis. Cantik engkau gadis,
bibir merah bak kue lapis. Nyentri hobimu gadis, setiap apel kau nyabutin kumis. Meski sadis kau tetap manis. Lama-lama kumisku tipis, biarlah kumisku terkikis habis. Ku rela berkorban untukmu gadis, bila bulu kumisku telah habis. Silahkan kau cabutin bulu betis. Memang bulu kumis tidak sama dengan bulu Memang bulu kumis tidak sama dengan bulu. Memang bulu kumis tidak sama dengan bulu. Memang bulu kumis tidak sama dengan bulu. Memang bulu kumis tidak sama dengan bulu betis. Bulu kumis tidak sama dengan bulu. Memang bulu kumis tidak. Sudah habis. Hadirin yang kami hormati, karena waktunya sudah terlalu larut, hanya sekian dari The Bodor. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam.